Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ketidakhadiran Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dalam mesyuarat Majlis Tertinggi MKT UMNO malam tadi menimbulkan tanda tanya kerana beliau masih berada dalam negara. Menurut laporan akhbar harian China Press, sumber parti mengesahkan ketidakhadirannya tetapi enggan memberi sebarang alasan. Memang benar Ismail tidak menghadiri mesyuarat semalam dan kami berusaha untuk mengetahui sebabnya. Mesyuarat itu membincangkan beberapa perkara yang sangat penting termasuk pilihan raya umum akan datang. Terdapat beberapa spekulasi bahwa beliau mungkin mahu mengelak tekanan daripada mengadakan pilihan raya mengejut. Adapun ketidakhadirannya tidak akan menjejaskan keputusan yang diambil oleh Majlis Kerja Tertinggi. Kami hanya boleh menyampaikan kepadanya nanti, kata sumber itu kepada China Press. Laporan itu berkata penyingkiran Tajuddin Abdul Rahman yang sealiran dengan Ismail daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO baru-baru ini juga menjadi spekulasi sebagai puncak Ismail tidak menghadiri mesyuarat itu. Parti itu melantik bekas Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil, bagi menggantikan Tajuddin. Beberapa pemimpin parti berkata ketiadaan Ismail boleh dilihat sebagai dia membuat pendirian berhubung urusan Tajuddin dan boleh ditafsirkan sebagai menunjukkan bahwa perang sudah bermula. Ismail memilih untuk menghadiri sesi dalam talian dialog antarabangsa mengenai pembangunan global malam tadi dipengurusikan oleh Presiden China Jinping. Sumber parti berkata Ismail boleh menyerahkan tugas itu kepada Menteri Kanan. Beliau memberi keutamaan kepada dialog dalam talian daripada menghadiri mesyuarat badan politik paling berkuasa di negara ini. Ini lebih banyak membicarakan tentang apa yang berlaku, kata satu sumber.